Kalau ada kita yang berdosa kepada manusia, berdosa kepada Allah, dengan sholat sunat taubat insya Allah, sholli sunat taubat, rokatengi lillahi'ah, mati taubat. Bagaimana mati taubat itu Pak Ustaz? Mohon maaf di rumah, macam mati wajib. Boleh di kamar mandi, boleh. Boleh di sungai, bagus. Atau di sungai bertahan. Kalau di tanah bukan cuma dosa dia, orang dia yang saya. Habis mandi bersih semua, sholat sunat taubat. Ada dalilnya, ada hadisnya sahih. Namun muslimin yudhribu taubat. Kalau ada orang sikap salah, salah cakap, salah perbuatan, supaya tatohat mandi. Tak bisa mandi, tanya, tak bisa mandi wudu. Tak bisa wudu, tanya mu. Tak bisa tanya mu, tanya mu. Saudara kita yang sakit di lokasi di rumah sakit, tak bisa bertanya mu, tanya mu. Tak bisa ditanya mu, tak bisa bertanya mu. Sholat sunat dua rakaat, supaya astaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa afallahu lah, diampunkan Allah dosa-dosa. Bagi yang belum pernah sholat sunat taubat, pulang dari sini nanti sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Tidak kelamaan sama sekali. Tapi jangan kuat-kuat bersolih. Sholih sunat taubat. Jadi tak ada apa semua, apa dosa kau? Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, sependek-pendek istighfar, agak panjang. Astaghfirullahaladzim, lebih panjang. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berpanjang sehidup istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala habibika wa ana sattahu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa atubu laka min ni'matika aliyya wa atubu dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak sekali Pak Ustaz, susah kami mengingatnya. Tulis aja di Google Sayyidul Istighfar and nanti nampak gambarnya, image, print, cetak, tempel, itu kan kuat tidak tempel di pintu kulkas. Baca pagi, petang, siang, sore, malam. Sudah dua hari, dua malam, tak dulu hampal, campur, bakar, masuk ke kopi. Insya Allah, MSD. Istighfar ini kata Nabi, maklah senang istighfar. Siapa yang memperbanyak amalan istighfar dan dinanti dia, insyaallah Allah min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin farada, kesusahan diganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari dalam yang tak disangka-sangka. Astaghfirullah. Datang orang menjumpai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam, saya ini tak punya anak. Kata dia, apa anaknya? Banyak-banyak beristighfar. Tak lama datang lagi jemaah. Saya ini punya kebun. Kebun saya kering, kadang hujan tak turun. Apa anaknya? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak beristighfar. Datang satu lagi, saya ini susah, rezeki saya tak lancar. Apa amalannya? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak beristighfar. Lama-lama muridnya yang ada dulu di situ heran. Ini nampaknya ini dunia tak ada. Siapa punya yang datang? Istighfar. Minta anak? Istighfar. Minta rezeki? Istighfar. Minta hujan? Istighfar. Minta kebun? Istighfar. Lama-lama mereka penasaran. Pak guru, kenapa setiap datang kamu bertanya minta amalan-amalan
menyampaikan 6 keutamaan istighfar. 1. Qulus rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar Allah mengampunkan dosa kamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midraara. Diturunkan hujan kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin. Diberinya kamu harta. Wa banin. Diberinya kamu anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberinya kamu kebun yang berbuah. Wa anhaar. Dan sungai yang mengalir. Itu semua 6 keutamaan. Karena Ustaz Ahmad, saya ini belum punya anak Ustaz, banyak-banyak istighfar. Saya sudah beristighfar Pak Ustaz, tapi belum juga punya. Rupanya belum ini. Oh, tak bisa. Jadi mesti ada juga sebab akibatnya. Ini tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amu ila amada syaitan kayaku matahukum. Nabi, berapa kali Nabi beristighfar saat semalam? Wallahi Allah bersumpah, inni la astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar mi'ata marrah 100 kali saat semalam. Nabi yang tak berdosa, Nabi pemimpin para rasul, Nabi orang pertama masuk surga, Nabi memberi syafaat 100 kali istighfar. Jadi karena kita 3 kali satu nafas itu pun tak jelas lagi apa. Allah macam dapat papar panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang beristighfar, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Orang beristighfar, dia menganggap dirinya penghuni neraka banyak salah, banyak dosa. Lebih baik merasa diri penghuni neraka daripada merasa penghuni surga menganggap orang lain banyak silap dan salah.